Berita ini dipersembahkan oleh PT Polana Bola Madura Bersatu. Mempersatukan Madura lewat sepak bola. Jayalah sepak bola Madura. Terlihat Madura TV ada yang berbeda dalam operasi Simpatik Semeru 2017 yang digelar oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pamekasan. Korps berselempang putih ini bukannya menindak para pelanggar di jalan raya dengan surat tilang, akan tetapi para pelanggar lalin tersebut malah diajak ngopi bareng guna mengikuti sosialisasi tertib berkendara di jalan raya. Cara unik ini sengaja dilakukan oleh petugas untuk memberikan pemahaman dan pendekatan kepada para pengguna jalan raya untuk tetap mematuhi rambu-rambu serta taat terhadap aturan lalu lintas. Kasat Lantas Polres Pamekasan AKP Sumaryanto mengaku pihaknya sengaja mengambil langkah ini untuk menciptakan rasa nyaman bagi pengendara. Diharapkan dengan cara persuasif seperti ini, para pengendara tersebut bisa lebih memahami cara berkendara yang aman di jalan serta mematuhi semua aturan lalu lintas yang ada. Dalam operasi simpatik ini membuat sesantai mungkin. Jadi sebelum masyarakat kita laksanakan penindakan dengan teguran, kita diajak masyarakat ngopi bareng biar lebih santai, lebih tenang, sehingga masyarakat itu merasa nyaman dan mungkin bisa lebih dekat dengan kita. Dari Pamekasan, Abdurrahim, Madura TV melaporkan. Pengguna jalan, jadi thank you.